Oke, sob, selamat datang kembali di channel Dobi Akustik, musik akustik. Ya. Sekarang saya akan berbagi lagi pengalaman saya tentang kunci melodi dan tanpa panjang lebar ya. Yang saya pegang ini adalah D mayor. Nah, kunci yang memiliki kesamaan cara pegangnya ya, dan penempatan tangannya apa saja yang mirip dengan kunci D mayor ini. Baik, kita ulik sekarang. Kita maju ke titik kedua. Ini F. Ya. Kalau di kunci melodinya dia ini F ya. Kemudian maju lagi G di titik ketiga. Maju lagi ke titik keempat adalah A mayor. Perhatikan ya, A, G, F, F, G, A. Baik, kita ulang tadi dari D mayor ya. Posisi tangan jangan dirubah. Yang dirubah hanyalah kolomnya saja ya. Nih. F di titik kedua. Kemudian G di titik ketiga. Kemudian A mayor di titik keempat. Ya. Bagi teman-teman yang punya titik di gitarnya, silakan. Ini menandakan posisi untuk mempermudah ya kita belajar. A, G, F. Kemudian untuk D mayornya sendiri, dia ada di sini. Kemudian C, di mana kita mundur. B mundur lagi. Ya, D, C, D. Ini untuk mayornya. Ya. D, C, B. Ya. B, C, D. Baik, silakan di-rewind saja videonya untuk mempermudah belajarnya ya. Terima kasih. Kalaupun masih ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Karena hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya.